Masih ingat dengan Aisyah Rahmawati? Gadis cantik asal Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ini merupakan pembawa baki pada upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara 17 Agustus 2019 lalu. Nah, seperti apa kabar Aisyah sekarang setelah hampir 2 bulan lebih melaksanakan tugas sebagai Paskibraka Nasional? Akan kita ikuti aktivitas Aisyah di sekolahnya dan akan berbincang-bincang langsung dengan Aisyah Rahmawati. Berikut liputannya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang Aisyah? Alhamdulillah baik. Baik. Aisyah, setelah Aisyah mengikuti tugas sebagai pengibar bendera kemarin ya, pengibar bendera pusaka di istana, sekarang apa saja aktivitas yang Aisyah lakukan Aisyah? Di sekolah. Ya, di sekolah, mungkin juga terkait dengan Paskibraka. Kalau di sekolah, Aisyah melatih di organisasi Paskib dan mengikuti organisasi OSIS. Terus di sela-sela Paskib juga kami akan mengadakan lomba GBR Patria Simabe di hari Sabtu dan Minggu. Kegiatan lomba Paskibraka. Jadi sekarang intinya lebih banyak melatih ya saya? Iya. Nggak berlatih lagi tapi ya? Kalau latih diri sendiri itu setiap hari. Masih terus berlatih ya. Ya. Tapi sudah menjadi pelatih. Iya. Nah, kemarin Aisyah waktu dari habis ikut tugas di Jakarta kemarin, itu ada mungkin reward jalan-jalan biasanya. Nah, itu ada enggak kemarin dari pusat seperti itu informasinya Aisyah? Enggak, kalau di pusat enggak ada. Enggak ada. Untuk di provinsi enggak ada informasi. Ada. Kabupaten juga belum. Kalau ada. Di kabupaten ada. Tapi belum berangkat. Belum rencana, tahu tanggalnya. Rencana kemana? Kalau kemarin tuh ke Jogja. Ke Jogja dari kabupaten. Iya. Kalau dari pusat kemarin mungkin ada penghargaan, mungkin dalam bentuk uang atau mungkin sertifikat atau apa guys ini yang Aisyah dapatkan kemarin. Kalau di pusat bentuk sertifikat sama uang saku. Sama uang saku yang dikasihkannya. Nah, terus Aisyah, rencana Aisyah kan setelah Aisyah selesai mungkin dari sekolah ini nanti akan menggapai cita-citanya, katanya mau jadi polwan ya. Siap. Iya. Itu gimana? Kemarin katanya sudah ada dari Polres Seluma membuka peluang kemungkinan Aisyah diterima untuk menjadi salah satu anggota polwan. Itu bagaimana kemarin? Bisa diceritakan Aisyah? Waktu wawancara di Pemda kemarin, itu kan ada wawancara dengan Kapolres. Iya. Nah, memang sudah ada disampaikan seperti itu. Kalau di sana sih udah ada dibicarakan seperti itu.
Tapi kalau mau ke jenjang ke akpol, nanti akan melaksanakan tes di pusatnya nanti. Tetap ikut tes seperti biasa, ya, tes tapi tes mungkin dengan sertifikat kita sebagai pengibar bendera pusaka itu kita akan mendapat nilai plus dari situ saya. Yes, kalau masalah sertifikat itu enggak bergantung ke sertifikat atau ikut tes. Tapi di sertifikat itu ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya. Memang cita-citanya enggak berubah, pengen tetap jadi polwan. Insyaallah tidak berubah. Ya, apa yang Aisyah lakukan sekarang? Mungkin upaya-upaya agar bisa lolos nanti di akpol. Yang pertama mesti apa ya? Fisik. Ya. Terus akademiknya. Masih latihan-latihan mungkin kalau masih kalau sekarang masih terkait mungkin kalau baris berbaris kan kita sudah paham fisik. Betul lah fisik mungkin yang harus dilatih. Kenapa kok milih di Apol nggak jadi mungkin PNS atau pengusaha atau apa, kenapa lebih milih ke situ? Aku lebih milih ke Apol atau Polwan. Kalau PNS nggak, kira-kira mungkin bayangan Aisyah tentang Polwan itu seperti apa dalam diri Aisyah sehingga pengen jadi polwan? Apa yang mungkin yang bisa menyenangkan bayangan Aisyah seperti itu? Kalau bayangannya Aisyah menjadi seorang polwan itu gagah. Terus apa ya, pakai baju polisi gitu. Kalau untuk kegiatan proses belajar mengajar sendiri di sekolah sejauh ini bagaimana? Ada kendala nggak? Kalau Aisyah, proses belajar di sekolah alhamdulillah lancar. Cepat juara juga nggak? Alhamdulillah ada. Juara berapa kalau di kelas? Kalau di kelas juara 1. Juara 1. Juara umum? Belum berhasil. Ya, mudah-mudahan. Sekarang kelas 11 ya? Iya. Kelas 11 IPA tadi saya lihat. Kalau mungkin untuk yang kedepannya bisa dikejar ya? Amin. Kemudian Aisyah, nah terkait dengan kegiatan di sekolah sendiri, katanya kan akan ada lomba untuk adik-adik itu ya? Iya. Adik-adik kelasnya. Aisyah sendiri melihat potensi terutama untuk adik-adik kelas yang juga saat ini tengah berlatih untuk bisa sampai ke pusat itu bagaimana menurut Aisyah? Kalau potensi di sekolah itu belum ada. Tapi kalau dilatih terus pasti bisa. Yang utama itu kan mungkin fisik ya, harus tinggi. Iya, fisik. Nah, itu kalau Aisyah lihat di Kabupaten Seluma sendiri misalnya, itu bagaimana? Dari fisik harus tinggi, harus cantik, harus bisa baris berbaris. Ini kalau Aisyah sebagai sekarang kan sudah pelatih nih. Ya. Nah, bagaimana Aisyah melihat dari adik-adik yang Aisyah latih? Kalau yang saya latih, kalau masalah fisik itu udah ada. Ya, dan itu kalau masalah tentang kayak baris berbaris itu masih kurang menurut saya. Terus berlatih lagi. Iya. Ya Aisyah, harapan Aisyah sendiri ini banyak sekali nih yang nanya ke saya langsung juga di lewat media sosial yang nanya tentang Aisyah. Mungkin harapan Aisyah atau pesan-pesan Aisyah kepada adik-adik yang berkeinginan untuk menjadi pengibar bendera pusaka seperti Aisyah itu seperti apa Aisyah? Mungkin pada pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan. Harapan Aisyah kepada junior-junior Aisyah yang masih latihan, terus berlatih, jangan pantang menyerah. Apapun yang dilatih sama pelatih, jangan dongkol. Ada kalau yang putri hadapi dengan senyuman, dengan ikhlas. Ya kuncinya harus berani, berani bertanggung jawab. Kalau untuk siapa namanya? Halimatusadia. Itu kelas sama Aisyah? Ya. Satu bangku nggak? Tidak. Tidak dua bangku. Nah, saya pengen tahu, menurut Halimah yang saya panggil ya, Aisyah ini seperti apa orangnya menurut Halimah? Baik. Mungkin setelah kemarin, sebelum dia berangkat, kemudian sampai terkenal ya, lumayan Aisyah sekarang terkenal, sebelum banyak yang nanya, ada perubahan nggak? Menurut saya tidak. Tidak ada perubahan. Dari sikapnya masih? Sama ya, kayak dulu. Ya, orangnya seperti apa menurut kamu? Orangnya baik, enak diajak ngobrol, dan akrab dengan siapa saja. Ramah juga. Tapi katanya saya ini pendiam ya? Tidak. Ya, tidak pendiam. Tidak. Kalau di sekolah, kalau di luar. Ya Aisyah, gimana Aisyah? Kalau Aisyah, sikap Aisyah sendiri gimana?
Kalau pribadinya menurut Aisyah, kan tahu sendiri Aisyah. Kalau pribadi saya nggak pendiam. Nggak pendiam. Tapi kalau kadang-kadang mungkin. Kadang-kadang. Karena banyak yang menilai, ada yang ngomong ke saya menyampaikan, ya Aisyah itu nampaknya sepertinya orangnya pendiam. Seperti itu. Ada waktunya diam, ada waktunya pendiam. Ada waktunya juga ceria. Nah, tapi sebenarnya sifatnya tidak. Tidak pendiam. Tidak pendiam. Ya. Ada lagi yang disampaikan mungkin pesan-pesan khusus kepada Aisyah. Ada yang disampaikan? Semoga Aisyah lulus akpol, lulus tes, dan cita-citanya tercapai. Kelas 11 ini atau dari kelas 10? Dari kelas 10. Mungkin ada yang mewakili bisa cerita gimana Aisyah di kelas. Bisa? Siapa aja? Ngomong aja padanya. Coba. Kamu boleh. Menurut kamu Aisyah orangnya gimana? Aisyah orangnya baik. Ini. Aku grogi. Pintar juga ya? Iya, pintar. Juara satu juga dari kelas 10 juga. Jadi yang pulang dari Jakarta kemarin ada perubahan sikap nggak? Enggak. Tetap seperti biasa. Tidak ada perubahan. Kalau menurut kamu gimana? Misalnya benar baik. Terus kalau baik, pokoknya baik. Ntar nggak berubah. Kalau ini? Aisyah ramah, selalu ceria.